Halo bro semuanya, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview dua diecast dari Hot Wheels Premium. Di sini sudah ada Land Rover Defender 90 sama Nissan Skyline C210. Kita yang pertama ada Land Rover Defender 90 warna hitam. Kartnya kayak gini bro, ada tulisan Furious Flat 5x5 Fast and Furious Metal Metal Real Riders Land Rover Defender 90. Kart belakangnya kayak gini bro, Made in Thailand 2021 Metal. Kita taruh Nissan Skyline-nya di belakang dulu bro. Kita langsung dobrak aja bro. Hati-hati bro, pelan-pelan aja bro bukanya bro. Sorry bro. Oke bro, kita keluarkan aja langsung bro. Land Rover Defender. Ini cakep sekali bro, sangat detail bro, hitam metalik bro. Ini sih cakep sekali bro. Kita lihat dari depan dulu kayak gini bro, ada detailing spionnya, detailing lampunya lengkap semua bro. Cakep sekali bro. Di depan sini ada tertulis Defender. Sampingnya kayak gini bro, ada detailing pintunya. Dia punya jendela bening ya bro, sangat cakep bro. Peleknya dicat warna hitam, bannya karet. Ini ada lampunya di sini bro. Oke, next, belakangnya kayak gini bro, ada tertulis Land Rover. Sangat detail bro belakangnya bro. Ini ada satu ban cadangan di pintu belakangnya bro. Sampingnya lagi sama, atasnya gini bro, ada detailing garisnya, ada satu jendela di atas sini. Sangat cakep bro. Di interiornya warna hitam bro, bawahnya kayak gini bro, ada tertulis Land Rover Defender Made in Thailand 2019 Metal. Ada tertulis Hot Wheels di sini. Bawahnya juga cukup detail bro. Ini dari besi ya bro. Base bawahnya besi, base atasnya juga besi. Cakep sekali bro. Ini cukup berat ya bro. Cakep bro. Ini pecinta Land Rover wajib punya di bro, yang versi premiumnya.
Soalnya ini cukup detail, bro. Sangat-sangat detail. Oke, bro, kita next di mobil selanjutnya. Ini ada Nissan Skyline C210. Seri Fast and Furious, Fast Rewind 2/5, metal-metal, Rail Riders, Nissan Skyline C210. Belakangnya kayak gini, bro. 2017 metal. Oke, bro, kita langsung unboxing aja, bro. Kalau versi premiumnya bubble-nya agak keras, bro. Jadi mesti pakai tenaga sedikit. Oke, bro. Kita langsung keluarkan aja, bro. Taruh di sini dulu. Ini dia mobilnya, bro. Widih, ini juga sangat detail, bro. Kuning. Gini, bro, tampilan depannya kayak gini, bro. Detailing lampunya sangat bagus, bro. Sangat-sangat detail, bro. Sampingnya kayak gini. Ada tamponya di sini, warna hitam silver, ada tertulis angka 7. Tertulis Skyline di belakang sini, di depan sini ada lampunya, bro. Peleknya dicat warna silver, bannya karet, interiornya warna hitam, bro. Kaca jendelanya tuh agak gelap, bro. Belakangnya kayak gini, bro. Detailing belakangnya cakep sekali, bro. Ini sangat detail, bro. Sampingnya sama, atasnya kayak gini, bro. Bawahnya kayak gini, bro. Nissan Skyline C210 2017 metal, made in Thailand. Ini detailing bawahnya ada nih, bro. Ada tertulis Hot Wheels. Base bawahnya dari besi, base bodinya juga dari besi. Cakep, bro. Ini saya sudah punya ya, bro, yang warna hitam sama ungunya, bro. Ada di sana, bro, saya taruhnya, bro. Ntar saya keluarin dulu, bro. Ini dia, bro, teman-temannya, bro. Nissan Skyline-nya ada warna hitam dan warna ungu. Cakepan mana nih, bro? Semua detailingnya sama, bro. Cuma beda decalnya aja, bro. Beda tamponya nih, bro. Cakep, bro. Saya simpan lagi, bro. Nanti ini saya mau taruh di rak sini lagi, bro. Gantikan yang ini. Kita lihat kedua dari ke sini, bro. Ini cakep sekali, bro. Keduanya adalah seri dari Fast and Furious. Sangat cakep, sangat detail, bro. Warnanya juga sangat bagus.
Cakep sekali, bro. Ini saya langsung masukin aja ya, bro. Sini saya gantikan ini, bro. Ini adalah Ford Toyota Trueno-nya. Saya turunin dulu. Nah, ini saya taruh di atasnya, bro. Oke, mantap. Oke, bro. Wih, cakep sekali, bro. Nggak mau detail nih, bro. Oke, bro. Sekian dulu video unboxing dan mini review dari saya. Semoga bermanfaat, bro. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like and subscribe ya, bro. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.